Halo sahabat setia channel Mama Akbar Alicia. Di video kali ini aku mau kasih resep tumis tahu jamur. Tumis tahu jamur ini rasanya enak banget. Mungkin ini bisa menjadi salah satu rekomendasi Bunda untuk ide kreasi masakan sehari-hari. Kalau Bunda ingin tahu bagaimana cara membuatnya, ikutin terus videonya. Bahan yang utama kita siapkan yaitu jamur ya. Di sini saya sudah siapkan jamur tiram. Kalau di sini saya sebutnya jamur tiram ya. Ini sebanyak 500 gram. Ini sudah saya cuci bersih, sudah saya potong-potong jadi iris memanjang gitu ya. Lalu ada tahu, saya menggunakan 1 buah tahu Cina yang sudah saya potong dadu seperti ini. Nah, untuk bumbunya ada 1 siung bawang bombay, 5 lembar daun salam, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit, 2 buah cabai merah, 5 siung bawang merah. Ini semuanya akan saya iris ya, kecuali cabai rawit dan daun salamnya. Dia nanti utuh saja. Untuk cabai rawit di sini saya menggunakan utuh, tidak saya iris. Nah, untuk tambahannya ada daun bawang, 2 sendok makan saus tiram, 2 sendok teh kaldu bubuk dan 1/2 sendok teh merica bubuk. Selanjutnya saya mau goreng dulu tahu putihnya. Ini sudah saya panaskan minyak sedikit di wajan sebelumnya ya. Saya mau goreng dulu tahunya. Jangan lupa kita balik agar tidak gosong. Jika sudah terlihat kecoklatan, kita angkat ya, kita tiriskan dulu. Saya sudah sisakan minyaknya sedikit. Ini saya mau tumis dulu tadi bumbu yang sudah kita iris-iris. Kita aduk-aduk agar bawangnya tidak gosong. Selanjutnya saya masukkan daun salamnya. Kita aduk-aduk lagi. Nampaknya sudah terlihat matang ya. Bawangnya di sini sudah harum banget. Saya masukkan jamurnya, jamur tiramnya. Saya tambahkan sedikit air ya, sedikit aja karena nanti lama-kelamaan akan keluar air juga dari jamurnya. Kita aduk-aduk kembali. Saya campurkan tahunya yang tadi sudah digoreng, lalu saus tiramnya. Merica dan kaldu bubuknya. Jadi di sini kita tidak usah menggunakan garam lagi karena dari saus tiram dan kaldu bubuk sudah cukup asin. Jika terlihat sudah mulai layu, jamur sudah mau matang, lalu saya masukkan cabai rawitnya.
kita aduk-aduk kembali sampai cabai rawitnya sudah terlihat layu ya. Nah, ini sepertinya sudah matang. Jangan terlalu lembek banget ya untuk jamurnya. Ini sudah saya matikan ya kompornya. Baru saya tuang, saya taburkan daun bawang di atasnya. Jadi posisi kompor ini sudah mati. Kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu baru kita sajikan. Nah, ini dia sudah jadi tumis tahu jamur ala Mama Akbar Alicia. Tahunya sudah meresap banget dengan bumbunya. Apalagi jamurnya. Jamurnya juga saya di sini membuatnya jangan terlalu lembek banget ya, Bun. Nah, ini kuahnya juga sangat sedap. Jadi jika Bunda suka dengan kuah banyak bisa kita tambah kuahnya. Namun saya segini aja cukup ya. Jika video ini bermanfaat, silakan di like, comment, share, dan subscribe ya Bunda. Jangan lupa aktifkan notif loncengnya. Selamat mencoba di rumah. Salam manis selalu dari Mama Akbar Alicia.